Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwan illa ala zalimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alim. Ilahi akbar maqsudi wal ghaib matlubi wa la hawla wa la quwwata illa billahi al alim al azim. Amma ba'du. Tuan-tuan penyelaras program Perusi Jenderal Kuasa Masjid Taman Talu Makmur Tuan-tuan Muslimin Mungkinan Tuan-tuan Guru Tuan-tuan Guru Habari dan juga geng kelas sekolah kat belakang. Alhamdulillah Tuan-tuan Kurata kita sembahyang Sunat Tarawih 2 rakaat 9 minit itu di Masjid Taman Talu Makmur. 9 minit 2 rakaat tu 2 muka surat, 1 rakaat satu muka surat. Tadi itu maklumat surat kita buat ada sini. Bermakna kalau 8 rakaat kita surat, lalu ada 9 tadi dengan 4, lalu ada berapa? 30 dengan 18 18 campur 36 minit 8 rakaat tak campur wiki lah tadi kan. Itu kuasa kita solat dengan imam. Dan kalau kita betul-betul nak menjadikan puasa kita ini lebih berkualiti, kita kena selesai bersama dengan imam sampai dia baca doa. Baru lah sebagaimana menepati hadis Nabi SAW, man qama Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Ini hadis riwayat Bukhari. Barang siapa yang menghidupkan malam bulan Ramadan, Tuhan yang hidupkan koma berdiri bersama dengan imam hatta yang soleh. Dalam Musnad Imam Ahmad, dia bagi tahu maknanya sehingga imam selesai. Bila tu imam selesai, dia baru berehat. Baru berehat nak tengok surah surah apa pula kalau kita tak pada dia. Jadi kita kena amin. Dan tadi bila tengok biasa jemaah bila solat terawih di punya angin, bila imam baca wairil maghdubi alaihim waladdallin, dia sebut amin tu bergegar. Tapi tak duduk dekat sini, yang bergegar tu geng bar sekolah. Jadi geng bar sekolah patut duduk slot depan, tak depan muka belakang. Sebab bila perkataan kita serentak dengan imam, maknanya doa pada kita tuan-tuan rugi. Rugi kalau kita ada yang tak dengar, kita tak dengar. Apa masalah, kita nyawa sangat minum air kan? Jadi kena ubah, lepas ni amin berbetul. Barulah sedap sikit dalam masjid, kita 4 juta. Kalau tak ada satu keluarga baru-baru ni dalam TV Al-Hijrah, keluarga ini adalah keluarga yang terkotak dalam MH17 MH70 4-5 tahun yang lalu. Nama dia keluarga Tambi. Tambi keluarga dia gunakan duit pampasan sebab ada 6 beranak mati dalam tempat tempat di tembok dalam jenis Belanda tu kan. Tapi kata dia tembok dan lepas itu lah tuan-tuan dapat pampasan. Dia bina sebuah masjid dekat dengan Kuching Sarawak dan Masjid Al-Ghazali, nilai dia 3.5 juta. Tuan-tuan boleh google, boleh google depan ni tu masjid sumbang pampasan keluarga Tanggi akan dia keluar dekat dengan 3.5 tuan-tuan, 4.5 juta. Tekan kami sebelum ni. Jadi gambar sekolah makan sekolah, orang dewasa makan kurang boleh bagi. Baiklah tuan-tuan, itu bukan topik perbincangan. InsyaAllah saya akan, sebab kita sembahyang terawih dalam 36 minit. Tekan terkira 32 minit, 15-20 minit sekolah. Baik, bersempena dengan hari ini kita puasa 16 hari, hari yang ke-16. Kebetulan besok pula Nuzul Quran, iaitu 17 Ramadhan. Pada malam ini tuan-tuan, saya nak bawa satu kisah seorang sahabat Nabi yang nama dia Sayyidina Uthman bin Affan. Saya nak ceritakan bagaimana Sayyidina Uthman bin Affan ini bersahabat dengan Al-Quran. Kita tahu Sayyidina Uthman bin Affan ini tuan-tuan, hari ini beliaulah merupakan satu-satunya manusia yang telah mati 1363. Uthman dia wafat pada tahun 656 Masehi. Dia meninggal dalam 1363 tahun yang lalu. Engkau back masih lagi ada nama Uthman bin Affan, iaitu di Madinah, sebuah hotel yang dibina atas tanah wakaf.
di Madinah itu dia punya pendek pernama nama Uthman bin Affan. Tapi bagaimana Uthman bin Affan ini berinteraksi dengan Al-Quran? Bukan cara-cara orang melakukan Uthman bin Affan. Beliaulah satu-satunya sahabat Nabi yang boleh mengahwini dua orang anak Nabi sekalipun. Dua orang anak terlalu. Dia tahu Nabi sahabat. Baginda SAW adalah Rasulullah. Nabi Muhammad Rasulullah sahabat dia dan juga pakok ketua dia. Dua orang tuan-tuan, jangan jelak. Ini siapa dia? Dia boleh jengkau dulu, dua beradik. Ada? Tak ada. Jadi sebab itu dia kata, lebih-lebih anak pada tubuh dia. Sebab itulah anak Ustaz Jomir. Anak Ustaz Jomir. Berlaku satu kisah, tuan-tuan. Tubuh ni pening kalau sebab ramai sangat orang nak hantar unproposal untuk kahwin dengan anak. Jadi tubuh yang dia ambil, takut siapa nak pindah anak pun, takut dia buat terburu dulu. Dia buat terburu dulu, tak boleh. Dia menggunakan Al-Quran sebagai satu uji kaji dalam tubuh. Ada tiga orang pemuda. Tiga orang pemuda, dua orang dia, sorry. Dua orang pemuda. Pemuda yang pertama pergi jumpa dia. Tubuh dia tanya, siapa nama kamu? Nama saya Anas Tuan. Baik, ikhlas surah penas. Dia pun baca, oh, surah penas. Mudah sangat, dia kul amu subira bin nas, malikin nas, ila jinnah, misyari waswasi bakon nas alladhi yuwasbisu fi suduri nas, minat jinnah biwan nas. Itu selamat wahim, terima kasih. Bagi pulak yang kedua, nama kedua nama dia Asri, Muhammad Asri. Okey, Asri ikhra surah al-asr. Dia pun baca, wal-asr inna lisa nana fi husbila lazi na'aman mu'amil salihah wa tawasar bihaq buatkan bersama-sama. Tiba-tiba ada seorang muda yang datang daripada kampung mana dia mengalami tidur nak ikut nama terpun. Ingat ikut pelik orang kaya. Dia lupa nama dia siapa. Kemudian bila dia sampai terpun dan dia siapa nama kamu. Dia pun jawab, nama saya Yasir, Bapak. Yasir. Oh, Yasir nama kamu. Kalau begitu, dia baru dia ingat. Tadi waktu surah Anas, dia ini waktu surah Anas Asudah. Terpun dia kata, dia lepas dia suruh Yasir, nanti Bapak. Nama saya Yasir, tapi di kampung baru makmur. Orang panggil saya Ulu Allah. Saya bilang ni elok, tak boleh. Jadi punya orang berebut nak nikah, moral dia nak nikah dengan anak. Anak orang tadi ulama. Jadi begitu dah duduk dengan saya Imam Usman bin Affan ni, diriwayatkan daripada Abi Abdul Rahman As-Sulami, menceritakan bahawa pembaca Al-Quran seperti Uthman bin Affan dan Abdullah bin Mas'ud dan lain-lain lagi, mereka ini belajar Al-Quran direct dengan Nabi SAW tak kurang 10 ayat. 10 ayat. Tadi Tok Imam baca di mula 30 bari. 30 bari daripada wasa Al-Quran sampailah ayat yang tak beri surah. Dan mereka tidak tambah ayat yang ke-11, 12 sampai dia faham dan dia amalkan. Faham dan dia amalkan. Ini dilakamkan dalam surah Swat ayat 29, kata Allah, kitabun anzalnahu mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Maknanya kitab ini diturunkan, diturunkan kepada kamu wahai Muhammad untuk apa? Supaya kita, kita buat banyak faedah dan besar manfaatnya untuk orang-orang yang berakal sempurna, mengingat lagi, mengambil hikmah. Sebab tu lah bila kita bincang berkenaan dengan Al-Quran ini, Nabi pesan kepada kita tuan-tuan suruh baca apa? Nabi suruh baca man qara'al harfan. Siapa baca satu huruf dari peninggal Quran, kutibalahu asyara darajah. Iaitu baca satu huruf daripada Al-Quran akan dicatat pahala 10 darjah. Al-Quran dari orang huruf, tuan-tuan. Dari saya ini ada program dekat satu sekolah. Semua tentu Al-Quran ada 60,000 huruf, 70,000 nampak sangat tak pernah baca Al-Quran. Dia tak pernah ambil tahu daripada Al-Quran. Ini anak tingkatan 2, tingkatan 1. Tak apalah, belum dikisri lagi. Kita akan kena pencil agak-agak berapa huruf Al-Quran. Tuan-tuan ada tiga pendapat. Pendapat Ibnu Abbas, orang yang mahir Al-Quran, Al-Quran ada 323,671 huruf.
Kalau kita kali dengan 10 darjat, kita dapat pahala 3.2 darjat, 3.2 juta. Itu menurut Ibnu Abbas. Menurut Imam Syafi'i, huruf di dalam Al-Quran ada 1,227,000. Kalikan dengan 10 darjat, maka kita dapat pahala. Kalau kita kata Al-Quran dalam bulan Ramadan, baca saja dapat 10.2 juta, 10,270,000 darjat pahala. Itu dalam kitab Majmu' Al-Ulum. Ada seorang lagi, Ibnu Katsir, diberitahu bilangan huruf di dalam Al-Quran dapat 321,180 huruf. Walaupun dengan Ibnu Abbas tadi, kali dengan 10 pahala, kita akan dapat pahala 3.2 juta. Jadi tuan-tuan pilih nak yang mana, ikut pendapat Imam Syafi'i, Ibnu Abbas ataupun Ibnu Katsir. Pokoknya nak beritahu kepada kita tuan-tuan, Al-Quran ini perlu menjadi apa? Sahabat kepada kita. Sebagaimana sahabat Nabi SAW Uthman, tuan-tuan, Uthman yang pernah dalam hidup dia, antara catatan yang ditukar oleh sahabat sesungguhnya, aku amat membenci jika satu hari berlalu tanpa aku melihat Al-Quran, maknanya tanpa aku membaca Al-Quran. Kita hari ini tak ada masalah, tuan-tuan, ya, nak baca surat kabur, baca lah. Tapi janganlah baca surat kabur sahaja, tak pula esok imam kena tikam. Tak jentik ke imam baca Quran semua hari pakai mikrofon, dah kena tikam. Siapa tu baca pakai mic? Orang nak tidur, malu kan? Dah kena tikam. Tok Bilal, dia berletih, gengar sekolah, bising, motor kena pancing. Kali nak lagi lah esok, kereta kena blok, tok penceramah ni kalau lama. Kereta kena dah, dia ni. Tak boleh, jadi macam-macam. Jadi apa yang perlu kita buat kalau kita nak kunci? Ini diletakkan oleh Ibnu Katsir dalam kitab Bidayah wa Nihayah Uthman. Bagaimana dengan Al-Quran? Satu orang yang akan diri dengan Al-Quran. Sebab itulah tuan-tuan kita tak pelik. Tak pelik, kenapalah manusia ini account media sampai hari ini masih wujud di bumi Madinah. Tuan-tuan, orang lain semua tak ada. Padahal dia mati 1,300 kali. Kalau kita mati, account bank kita kena freeze, tuan-tuan. JPM bila daftar saya IC, Azmi Osman meninggal dunia, ekonomik termasuk dalam perusahaan punya fix, bekukan masuk amanah raya, bulan-bulan kita boleh buat kejadian ke macam mana. Tapi Umar Abad Umar, Usman tak, tak kena fix sampai sekarang ada orang dulu. Dan Umar dan Usman, Umar Allah dan Usman pernah berpesan, ada 3 bahagian dunia yang aku cukup cinta. Yang pertama, aku suka mengenyangkan orang lama. Tuan-tuan, di Madinah ada satu telaga, nama dia Bikrul Rawma. Dia punya air sama rasa dengan air zamzam. Asalnya Bikrul ini, perigi ini dimiliki oleh seorang Yahudi. Tapi ketika kaum muhajirin berhijrah ke Madinah, ada apa berlaku kemarau, jadi ada tuan kepada perigi Rawma ini, seorang Yahudi, dia menjual dengan harga yang sangat mahal. Lalu Nabi pun tengok sesuatu tebus tabilah kepada sahabat-sahabat. Wahai sahabat-sahabat, siapa di kalangan kamu yang dapat menyelesaikan masalah air kepada umat Islam ini, aku jamin syurga untuk. Lalu Usman akan balik rumah dia, dia pergi jumpa itu Yahudi. Dia adalah seorang ahli politik yang pandai mewujud. Nak jadi orang politik kena pandai wujud. Tak pandai wujud, tak payah menjadi ahli politik. Jadi dia wujud Yahudi. Dia bukan boleh jalan. Dia kata, bahawa Yahudi ini pula, dia menjual harga yang mahal kepada orang Islam. Jadi Uthman dia wujud Yahudi ini, wahai tuan, boleh tak? Kamu jual itu kepada aku separuh. Hai, tak buat dua orang punya Uthman. Kata Yahudi pun tak buat dua orang. Mana ada orang beli diri separuh? Saya punya proposal lain. Saya beli dengan harga 10 dinar. 10 dinar pada ketika itu tuan-tuan, nilai yang menyamai dengan 500,000 sekarang. Dinar kan gram emas. 1 dinar bersamaan dengan 4.25 gram. 1 gram emas sekarang 170,045 sen. Kali dah nampak. Tuan-tuan, 1 dinar. Nilai dia 500,000. Jadi proposal dia ni pun berapa dia? Oh, 10,000 dinar. Sebaru dia. Okey, Osman. Dengan syarat, dia kata,
Maknanya sehari saya punya, dua hari, kita gilir. Sehari saya punya, besok Tuhan punya, sampai lain itu habis. Tapi ini pergi sampai terang, tidak pernah kering. Tuan-tuan, macam air zam-zam. Di Mekah, air zam-zam. Zam-zam daripada syurga. Tapi ini pergi Allah, Bekrun namanya sekarang, Bekrun Usman. Terlalu Usman ini sebab dia yang beli. Jadi air sampai sekarang tak terakhir. Kalau tuan-tuan pergi ke Madinah, pergilah. Jumpa mana-mana lepas teksi itu, Bekrun Usman. Dia nak cakap Kelantan, Bekrun Semeng. Dia jumpa. Tak jumpa Wiki, jumpa dia lain. Jadi Bekrun Usman, dia akan bawa pergi dekat dengan pelaku Usman. Boleh tengok Wiki pelaku. Akhirnya tuan-tuan dipesan pada orang Islam, kamu kalau nak ambil air, kamu ambillah sebelum berbayar. Jangan bayar, Osman kata. Ambil, penuhkan kehendak kamu. Dalam masa hari ini sampai malam, 24 jam, ambil-ambil. Besok yang tuan-tuan, bila Yahudi dia menyebut, tak ada orang beli air. Ambilah. Osman boleh menyebut orang Islam, boleh menyebut dengan orang Yahudi. Pada ketika itu dia boleh jadi. Kenapa dia tak boleh jadi? Dia jangan berubah, beli dengan dia. Apa masalah? Pada pergi engineer kita. Pada engineer kita bakok teror ya tuan-tuan. Tapi ramai tak tali. Adalah sebab dia kan. Belajar dekat kita, belakang dekat jerman, belajar dekat usia, doktor teror-teror kat orang nak balik lah. Sebabkan dia orang mahal lagi. Tapi dia akan balik punya pecah. Tapi ada juga dia tak balik-balik sampai sekarang pun ada dong. Tapi itulah nak beritahu kepada kita. Usman tidak akan, dia kata tiga perkara yang aku kita mengenyangkan orang lapar. Yang dua aku panggil dia tuan-tuan, aku memberi pakaian kepada mereka yang tidak punya pakaian. Sebab itu lah tuan-tuan hari lagi. Mana-mana ada anak yatim, di masjid ni banyak tabung. Tabung anak yatim, tabung pembangunan, tabung yang ramadhan, tabung aku. Apalah selalu kita satu tabung 10 yatim. Sini saya kira tadi ada 400 orang sebarang. Sorry, 500 orang. Puan, kalau 500 orang satu malam je kita datang bawa sepuluh. Satu malam ada 5,000. Tapi dengan 30,000, 150,000 sebulan boleh siap ini masjid. Tak perlu orang lain lah tuan-tuan. Tapi mungkin kita tidak tahu ganjaran dalam bulan Ramadan, ya, hatta beri makan orang pun menyebabkan kita tak dapat kawalan-kawalan yang Allah Ta'ala sebut. Dan yang ketiga, mobil dia kata tadi, cinta yang bahagian dunia yang paling aku cinta ni, kata Usman, aku suka membaca Al-Quran. Ini orang kahwin dua tapi cinta Al-Quran. Kita kahwin tiga, Al-Quran tak baca juga. Dah macam mana tuan-tuan. Jadilah sebagaimana ada seorang nenek. Seorang nenek tuan-tuan nama dia Cik Dah Ibrahim. Pernah masuk dalam metro Kampung Batu 6 Bukit Pekah. 96 tahun non sakit kronik. 96 tahun, dia ada 8 orang anak, 62 cucu. Tamat Al-Quran setiap minggu. Cik Dah. Oh, dia nak pula ustaz. Boleh lah, dia nak melampau. Dan kita orang lagi tak melampau apa kita. Ah, sudah malu dengan Cik Dah 96. Saya lagi ada seorang Siti Kausum, orang Perak. Orang Perak umur 105 tahun. Orang Perak, dia cuma apa? Terima dia tak buat apa dengar. Tapi dia baca Al-Quran 1-4 pagi setiap hari. Dia hafal orang kata, dia baca. Dia pun bebas sakit kronik. Sebab itulah kita banyak berjumpa ni. Taruh tinggi. Ini dia malas baca Al-Quran. Jadi tuan-tuan jadikan Ramadan kita, besok kita cuti. Memanglah ada orang boleh baca 20 muka surat. Ada orang boleh baca 30 muka surat saya. Ada orang boleh baca 100 muka surat sehari. Tuan-tuan ikutlah kemampuan yang penting. Sehari hidup kita jalan kita baca sekarang banyak tapi kita kurang baca Al-Quran. Kita kalau boleh nak nanti macam Abu Bakar. Apa dia? Akhirnya tuan-tuan saya nak ceritalah berkenaan dengan seorang sahabat Nabi lagi sufiwan iaitu Abu Bakar. Spesialnya Abu Bakar ni tuan-tuan adalah merupakan sahabat Nabi yang paling mulia. Apa dia? Paling mulia. Di paling dalam ilmu dia, paling kuat tekad dia, paling tinggi takwa dia, paling banyak amalan dia, paling banyak antara paling banyak serekoh dia. Dalam hadis riwayat Tirmizi, Nabi SAW istihar dan wahai sahabat,
lan tanalu bima hatta tufiqu mimma tuhibbu. Tidak akan mencapai derajat kebajikan jika kamu memberi apa yang kamu cintai. Dia balik umur, dia ambil semua harta ni. Umur kamu, masa ketika itu umur demur secara Nabi Tuhan baca Al-Quran balik umur ambil separuh. Umur katakan ini yang bapa akan tanah dengan itu umur. Dia ambil harta ni bagi separuh. Nabi tanya wahai umur, berapa yang dilihat pada kamu? Separuh untuk kamu ya Rasulullah, separuh kepada kamu. Ibu-ibu sampai yang bapa. Sampai yang bapa katakan, ya Rasulullah, ini harta. Nabi tanya wahai Abu Bakar, apa yang tinggal kepada kamu? Rasulullah, Allah wa Rasul. Yang tinggal kepada aku, Allah wa Rasul. Umar tepuk dahi. Kalau macam ni sampai bila aku tak boleh lawan dengan Abu Bakar. Sebab tu Abu Bakar salah satu ni sahabat Nabi yang mati tidak dibunuh. Umar kena bunuh. Uthman kena bunuh. Ali kena bunuh. Itu adalah sahabat Nabi yang paling mulia. Paling kedua, yang kedua Abu Bakar ni paling dalam ilmu dan teguh dalam ujian. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Demi Allah, dia punya tekad dekat. Aku akan perangi orang yang membezakan di antara solat dan zakat. Ini yang dia ambil. Di dalam Al-Quran, perintah solat dengan zakat diulang lebih daripada 80 kali. Bermakna, waw ini wawun ma'i, bukan wawun akar. Kena buat senetok. Hari ini ramai orang bincang pasal solat, tapi dia mengabaikan zakat. Sebab itulah rekod pembayar zakat di Pahang ada 85,000 orang. Penduduk Pahang ada 1.5 juta. Kuantan saja pembayar zakat dia ada lebih kurang 15,000 orang. Penduduk Kuantan ada 660,000 orang. 55% Muslim yang berumur 25 hingga 65 tahun. Tapi kenapa zakat kita kurang? Tak bayar kat boleh, tak bayar lah kat boleh. Tapi itulah nak beritahu tuan-tuan, rumah punya tekad dia, dia apa? Dia kuat, dia punya tekad dia dan itu dalam melaksanakan perintah Allah dan juga yang ketiga, Abu Bakar juga adalah manusia yang paling pemaaf. Dalam satu kisah tentang Abu Darda, aku duduk di sebelah Nabi SAW. Tiba-tiba Abu Bakar datang, dia jengking kain dia. Dia jengking jubah sampai nampak lutut. Bila begitu Nabi pun bersabda, sesungguhnya teman kalian yang datang ni sedang dalam keadaan gundam. Apa makna gundam? Dia tengah susah, sedih. Apa sebab Abu Bakar sedih? Dia kata, ya Rasulullah, aku berselisih dengan Umar dalam satu hal. Tetapi aku segera minta maaf, tapi Umar tak nak maafkan. Jadi Abu Bakar ni cukup, dia berjaga hati sahabat. Cukup jaga. Dia beritahu kepada Nabi. Lalu apa jawab Nabi? Nabi SAW mendoakan kepada Abu Bakar, semoga Allah mengampunimu wahai Abu Bakar. Semoga Allah, tiga kali Nabi ulang, semoga Allah mengampunimu wahai Abu Bakar, semoga Allah mengampunimu wahai Abu Bakar. Tiga kali. Tidak lama selepas itu Umar, dia Nabi dah doa, Umar tiba-tiba ada rasa kesal. Lalu dia datang ke rumah bapa cari, assalamualaikum, mana bapa? Tak ada. Bila dia tahu bapa tak ada rumah, dia tahu. Mesti jumpa Nabi kan? Mesti jumpa cik punya lah. Sebab dia balau dengan dia kan? Terus risik dia tuan-tuan. Jadi sementara bila Umar pergi jumpa Nabi, dia nampak wajah Nabi merah. Itu merah kan? Dia tahu bila wajah Nabi merah, dia Nabi nak marah. Tapi Abu Bakar tuan-tuan, dia nampak wajah Nabi merah, terus dia melutut. Ya Rasulullah, kasihan kepada Umar, kasihan kepada Umar, tak pula aku yang salah, dia ulang, aku yang bersalah, ya Rasulullah. Kemudian Nabi tak kira, dia cakap dia, wahai sahabat-sahabat, hantu Umar baru datang. Sesungguhnya ketika aku diutuskan oleh Allah SWT, di kalangan kamu mengatakan aku adalah pendusta. Semua orang kata aku gila, aku dusta. Tapi hanya seorang Abu Bakar yang membenarkan apa yang dikatakan oleh Muhammad. Senyap Umar. Bila kata begitu sahabat-sahabat lain terdiam. Dia membela aku, Nabi sambung. Abu Bakar telah membela aku dengan seluruh jiwa dan juga hartanya. Lalu adakah kalian rela ada orang menyakiti sahabatku?
Nabi ulang-ulangkan, adakah kamu rela sahabatmu ini disakiti? Maka tak ada seorang pun jawab. Lepas tadi kawan itu, semenjak daripada itu, tidak ada seorang pun berani sentuh Abu Bakar As-Siddiq. Dan ketika mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerita pasal syurga, Abu Bakar tanya, kita tahu syurga ada 8 pintu. Nabi kata, ini ada pintu orang solat, ini ada pintu sedekah, ini ada pintu puasa, ini ada pintu jihad. Ada 8 semua pintu. Diceritakan dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, iaitu hadis yang ke-3666. Lalu bila Nabi cerita itu, Nabi kata, Abu Bakar tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau syurga ada 8 pintu, tidakkah sulit bagi seseorang itu untuk dipanggil satu pintu saja? Maksudnya mudah sangatlah seorang panggil satu pintu kan. Tetapi ya Rasulullah, adakah orang yang 8 pintu panggil dia? Itu baru susah dia nak masuk. Tiba-tiba Rasulullah jawab, wahai sahabatku Abu Bakar, ada. Ada. Dan aku berharap engkau termasuk di kalangan orang yang diseru melalui 8 pintu tadi. Tuan-tuan, kita kalau nak masuk di satu pintu, okey, semua orang masuk kan. Tapi kalau 8 pintu, welcome kita. Tuan-tuan bayang, 8 pintu syurga, welcome. Kita untuk masuk, kita masuk pintu mana? Sebab itu Nabi kata, aku berharap akan ada orang yang akan dipanggil oleh 8 pintu syurga ini. Jadi beramalan kita, jangan fokus pada puasa saja. Kita kena fokus pada ibadah-ibadah yang lain. Dengan solatnya, dengan zakatnya, dengan ibadah lain, apa lagi ibadah kita? Solat-solat sunat ni, jangan kita tinggal. Dengan silaturahimnya, dengan bersedekahnya. Ada orang dia puasa saja, duit dalam bank tak simpan. Belanjakanlah untuk masjid tuan-tuan ini, untuk anak-anak yatim. Kalau dalam bulan lain kita boleh rajin ibu-ibu, bayar kereta, bayar rumah. Mudah-mudahan kita gantikan perbelanjaan kita tuan-tuan. Mudah-mudahan kita akan diseru oleh 8 pintu juga. Jadi apa yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, dan yang tidak baik datang daripada Tuan Haji saya sendiri. Sekianlah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.